Yo guys, what up? Hari ini kita sementara ngebakar ban kita karena kita bakal coba ban ini nanti di balapan. Dan kita bakal balapan dengan menggunakan ban bekas yang kita pakai di sesi praktis. Yang mana hari ini ban kita udah habis banget, kecuali ban belakang yang masih menyisakan sekitar 10% untuk bagian tengah aja. Tapi sepertinya ban belakang kita kurang habis, jadi kita bakal paksa lagi sampai dia agak sedikit tipis supaya nanti biar lebih afdol untuk kita balapan dengan kondisi ban yang hampir setara untuk tingkat dari gripnya. Karena, adeh, itu ngapain Petrucci malah crash, cuy? Dan tepat di tikungan ketika Rossi lagi ngebakar, mungkin dia kurang fokus sama Rossi yang masih ada di tepi aspal, cuy, mungkin aja kan. Oh iya, hari ini kita menggunakan MotoGP yang versi crack, tani, atau bajakan. Tenang aja, gue ada versi ori kan. Ini karena ada beberapa hal yang pengen gue cobain, apakah ini bisa kita mainkan lebih dari sejam. Karena kemarin di sesi di game yang versi ori, gue pakai main sejam paling lama. Itu pasti kalau udah kelewat sejam, pasti gamenya bakal nge-crash atau istilahnya kayak keluar sendiri. Nah ini makanya kita hari ini ngeliat si Peko motornya liverynya masih amburadul banget, karena emang ini kita pasangin mod yang update project versi terbaru dengan gamenya itu yang masih versi lama juga, kalau ini versi yang kedua. Makanya hari ini di sini di versi crack belum ada kelas Moto E, bahkan juga belum ada untuk kelas era para legend. Tapi it's okay, kita hari ini bakal coba aja dulu kira-kira seperti apakah gameplay jika kita menggunakan ban bekas atau ban yang udah usang banget. Dengan sisa ban itu tinggal sekitar 5% pada pas dalam ban belakang, itu masih ada sekitar 10% cuy. Makanya kita hari ini bakal ngetes apakah bisa membalap dengan kondisi ban yang udah memiliki tingkat keausan ban yang sangat-sangat parah banget. Oke, kita coba aja habis ini karena penasaran, kita udah lama dikasih challenge dan kita belum pernah nyobain. Dan hari ini kita bakal nyobain challenge ini untuk bisa ngebawa si Valent Rossi berada di podium. Apakah bisa dengan kompon ban yang udah usang ngebawa Rossi ke podium tertinggi? Karena ini adalah tantangan tersulit, cuy, pastinya. Itu yang lain pakai kompon hard dan hard, kita pakai soft medium dengan tingkat keausan ban yang udah tipis banget. Kita kalem aja, nggak terlalu tertekan, cuy. Oke, ini sesi race Nissan Grand Prix 2021 dengan livery Peko yang udah mulai kacau banget, parah dah. Oke semua, ini dia Nissan Grand Prix. Dan saatnya kali ini MotoGP race kita mulai. Dan Valent Rossi masih berusaha merangsak di first corner ke dalam posisi 19. Dan kembali Alex Marquez masih mendefense. Dan KTM Tech 3 tadi sedikit motong jalur. Luar biasa, AI udah mulai kacau. Dan hari ini lagi-lagi KTM malah, astaga, lu tadi ngapain motong jalur, malah nabrakin kita kan. Jadi dia crash dan itu murni bukan kesalahan dari ya ampun, malah crash lagi dong. Astaga, ini KTM kali ini luar biasa, makin barbar, cuy. Oke, here we go, di drag terus. Dan Luca Marini masih bersaing dengan Valent Rossi. Hingga kini Rossi sudah berada untuk mengovertaking Lorenzo Salvadori, pembalap Aprilia termuda. Kali ini namanya Petrucci atau ikut-ikut tempatnya masih mendefense tadi serangan dari Valent Rossi. Hingga gini Brad Binder dari belakang juga masih berusaha masuk, meskipun kita hari ini udah kena track limit dan kembali bersaing dengan Brad Binder di high speed cornering atau fast corner di Misano Grand Prix Misano Circuit di sektor 3 menuju tikungan ke-14. Dan crash masa terjadi luar biasa. Sepertinya hari ini kita bakal gampang naik ke top 10 karena banyak banget pembalap yang crash, cuy. Dan lagi-lagi Marquez menjadi korban keganasan dari sirkuit Misano sebelum update yang udah di fixin, cuy. Oke, Brad Binder kembali melawan dari si kiri. Kita lihat apakah Brad Binder bakalan memberikan aksi overtaking. Hingga gini ada yang crash lagi, lagi-lagi crash masal sama Dori Bagnaia crash di tikungan kedua. Kita hari ini udah naik ke posisi 6 tanpa ada aksi overtaking. Luar biasa Valent Rossi dengan kompon ban soft medium yang udah usang, kita udah bisa merangsak ke dalam posisi top 6.
Luar biasa. Ini dari tadi bendera kuning, bendera hijau terus-terusan berkibar, atau mungkin memang karena ada lagi kampanye partai, cuy. Waduh, enggak mungkin dari misalnya ada kampanye partai dari Indonesia. Oke, kita udah kena 2 kali track limit hari ini dan enggak apa. Kita udah bisa merangsang ke top 6 dan ini kita enggak ngelakuin sama sekali aksi overtaking dari tadi posisi ke 18. Dan hari ini kita bakal tunggu aja saat-saat yang tepat untuk mereka berlima yang ada di depan ikut juga crash. Dan Maverick Vinales, what? Incredible for Maverick Vinales yang dari kemarin bermasalah sama Yamaha, kali ini dia udah bisa berada di podium 1 dan pastinya dia diikuti oleh bahkan bener aja si Alex Espargaro, Enea Bastian ini crash di sektor 3 akhir. Dan kali ini Johan Zarco sepertinya memberikan perlawanan kepada Valentino Rossi di Misano Grand Prix. Wah, luar biasa Johan Zarco. Oke, yellow flag masih berkibar. Oke, kubu Golkar, dan hari ini kita masih dikejar dan dia masih slipstream. Santai. Oke, relax. Kita harus bertahan hari ini. Dan polis Margaro crash. Kita pasti di overtaking oleh Johan Zarco dengan sangat-sangat kejam. Itu sih Johan Zarco tadi overtake-nya luar biasa. Ya, dia motong jalur doang. Itu AI bukannya kena track limit berkali-kali ya. Astaga, ini race-nya luar biasa kacau banget. Dan Johan Zarco itu race yang lainnya kacau banget, cuy. Jadinya kita mau nggak mau harus ngikutin racing line dari si Johan Zarco. Dan lagi-lagi bendera kuning, bendera hijau masih terus berkibar meramaikan balapan GP Misano saat ini. Luar biasa, lap ketiga Johan Zarco masih berusaha mendefense aksi kejaran atau nantinya aksi overtaking dari Valentino Rossi di Misano Grand Prix. Tikungan 10 menuju trail lurus dan Johan Zarco melebar, kita mengejar di akselerasi dengan ban yang sangat-sangat luar biasa. Nggak bisa kita bayangkan kalau kita pakai balapan di balapan realnya. Dan kali ini Maverick Vinales bagi Martin crash di tikungan ke-13. Luar biasa kesempatan bagi Valentino Rossi, dan Maverick Vinales masih tadi di belakang berusaha dan dia malah crash lagi. Wah, ini astaga. Dan luar biasa dari Johan Zarco malah ngelewatin gravel, kita malah ngikutin, cuy. Itu tadi si Maverick Vinales, dia harusnya kan bisa untuk bermain dengan sangat baik lagi. Malah dia baru aja naikin motornya dan baru ngegas sekitar 5 meter, dia malah crash, cuy. Sayang banget kan. Tapi hari ini kita bakal berusaha mengejar Johan Zarco yang sepertinya dia, si Johan Zarco, gak ada masalah nih sama kayak aksi crash atau mungkin insidennya lainnya. Karena hari ini si Johan Zarco-nya masih normal. Meskipun dia kadang kalau main itu racing lainnya masih sama kayak kita, yaitu motongin jalur. Tapi ini kita sengaja karena kita kalau ngikutin pembalap yang di depan, kita otomatis bakal ngikutin racing lain dari pembalap itu sendiri. Oke, hari ini tikungan ke-8 dan Johan Zarco masih meninggalkan jauh Valentino Rossi. Karena hari ini kita susah buat ngejar dengan kondisi kompon ban yang udah mulai habis. Lihat tuh, itu di ban belakang udah mulai nampak bahwa ban kita udah mulai bercak-bercak. Dan bercak itu adalah sisa ban yang terkelupas dari ban kita pada awalnya. Luar biasa. Oke, high speed cornering. Dan Johan Zarco, wah, dia crash juga. Wah. Wuh, yes. Akhirnya kita bisa mengovertaking, atau kita bisa tembus ke posisi pertama tanpa ada aksi overtake. Dan ini luar biasa, yang berarti challenge kita hari ini dengan kompon ban yang udah usang atau ban yang udah memiliki tingkat keusan paling parah bisa kita pakai untuk finish di posisi pertama untuk MotoGP Misano. Tapi ini dengan catatan, ini versi gamenya versi game crack yang kemungkinan masih versi 1.2, dan makanya masih banyak racing line dari AI yang masih amburadul, parah banget. Tapi gak apa-apa, kita bisa nyelesain objektif kita, tinggal nanti kita finish saja untuk posisi pertama karena ini masih lap kelima dan masih ada 3 lap tersisa. Yo, fun lap hari ini, tinggal lap terakhir dan hari ini kita udah bisa untuk tetap berada di posisi pertama tanpa ada kendala. Kita malah nge-sliding crash, akhirnya tumbang sudah Valentino Rossi di lap terakhir. Tapi kita gapnya luar biasa jauh banget, cuy. Ih, gila, itu gapnya serius. Wah,
ini bahkan di maps aja, di petanya nih, di layout sirkuitnya, itu kita tinggal berapa biji doang cuy. Tinggal 3 pembalap yang masih ada di area sirkuit Misano. Dan hari ini kita bakal selebrasi lebih dini. Dan oh my god, look at that, nice, nice. Oke, ini dia tikungan ke-8. Semoga hari ini kita bisa to finish. Dan itu asli, ini pertama kali gue coba challenge dengan kondisi ban yang udah abis banget, tapi kita paksa untuk balapan selama 7 lap. Bayangin aja, kita praktis aja dengan 4 lap itu ban kita yang kita pakai tadi itu udah habis banget. Ini 7 lap cuy, makin parah, udah habis dipakai lagi ya pasti bakal tambah habis cuy. Atau mungkin nanti si Milestone bisa kali ya ngebuat fitur di mana misalkan kita pakai ban yang udah habis dan kita paksa, mungkin bisa kalau nanti langsung menjadi puncture atau bannya rusak, ban pecah, mungkin nanti bisa. Karena itu adalah fitur yang menarik, karena kita jarang banget, apalagi di MotoGP kita hanya memiliki fitur yang terbatas, gak seluas yang ada di F1. Dan hari ini tikungan terakhir, kita bakal coba untuk selebrasi ala Toprak Razgatlioglu. Kita bakal stopi dengan finish line di sini dan kita mulai. Oke, stopi kita untuk volley terus di Misano Grand Prix. Podium perdana, yes. Luar biasa, dan bener aja hari ini tinggal 3 pembalap yang berada di sirkuit yang bisa finish podium. Yang lainnya NC. Bahkan si Rossi pun sampai ketawa. Jadi dia senyum banget ngelihat hasil dari race di Misano yang mana dia podium untuk terakhir kalinya di ajang balap MotoGP. Jadi kenapa di sini banyak pembalap yang crash? Karena hari ini gue pakai versi game yang tani, crack atau bajakan. Tapi tenang, gue ada versi ori, jadi bebas pakai apa aja. Dan yang penting kita udah nge-support game yang cuy. Tapi hari ini kenapa gue pakai game yang versi crack? Karena gue ada masalah sama game yang versi ori. Kalau gue pakai main sekitar sejam atau mungkin bahkan lebih, itu kadang kalau udah kelewat dari waktu tersebut itu gamenya bakal crash, bakal not responding. Itu yang bikin gue bingung kenapa kok versi ori bisa ada bug kayak gitu. Tentu hari ini kita jelasnya kurang greget, karena kita hari ini kebanyakan pembalapnya crash. Jadi kita gampang sekali untuk berada di podium 1. Dan mungkin di besok kita bakal coba lagi, tapi dengan game yang versi ori yang mana pembalapnya udah nggak bakal asal crash, atau istilahnya udah diperbaikin dan udah diupdate dengan versi paling baru. Jadi oke semua, kalau itu sengaja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu, thank you nonton, dan oke, bye, ciao.